Hasil cek saldo PK tahap 4, BPNT tahap 5, BLT MRP Rp600.000, 28 Juli 2024, pukul 16.00 Minggu Berkah, inilah hasil terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil cek saldo PKH tahap 4, BPNT tahap 5, BLT MRP Rp600.000, 28 Juli 2024, pukul 16.00 Minggu Berkah, inilah hasil terbaru. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo PKH tahap 4, BPNT tahap 5, BLT MRP Rp600.000, 28 Juli 2024, pukul 16.00 Minggu Berkah, inilah hasil terbaru. Nah teman-temanku semua, Rini akan menginformasikan untuk hasil terbaru cek saldo PKH tahap keempat disertai BPNT tahap kelima alokasi bulan Juli hingga Agustus ya. Karena pastinya teman-teman semua penasaran sekali setiap harinya ya untuk update cek saldo terbarunya. Apalagi ya kemarin malam pada hari Sabtunya di tanggal 27 Juli tahun 2024 ada saldo yang masuk di beberapa KKS Bank Himbara juga ya. Ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, juga Bank BSI pada hari Jumatnya. Namun teman-temanku semua perlu diketahui ya, untuk hasil terbaru cek saldonya hingga sore hari ini masih tetap sama ya, masih di angka 0 dan belum ada pencairan. Semoga saja untuk besok ya teman-temanku semua di hari Senin di tanggal 29 Juli tahun 2024 ada kabar bahagia ya terkait masuknya saldo pencairan BPNT tahap kelima ya tentunya ya teman-teman semua, karena untuk saat ini yang berubah masih di bantuan sosial BPNT. Nah jadi itulah teman-temanku semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.